Nat percaya, semua dekat luar sana mesti ada guna aplikasi muzik dalam phone korang kan? Khususnya dekat Malaysia, ada 3 platform muzik yang paling terkenal iaitu Spotify, Apple Music dan YouTube Music. So hari ni nak share dengan korang apa beza antara Spotify, Apple Music dan juga YouTube Music. Yang pertama, Spotify. Kalau korang cari platform muzik yang menawarkan pilihan lagu yang banyak dan juga luas serta boleh digunakan pada mana-mana peranti, Spotify lah jawapan dia. Selain ada player untuk browser, Spotify pun ada aplikasi untuk semua platform dan boleh digunakan secara percuma tapi ada iklan. Plan percuma ni membolehkan pengguna akses keseluruhan library lagu tapi korang cuma diberikan bilangan skip yang terhad pada setiap jam dan juga semua playlist ataupun album dimainkan secara shuffle. Ini bermakna kalau korang nak skip lagu, dia ada bagi beberapa skip je. Korang tak boleh skip banyak-banyak dalam masa setiap jam tu. Korang pun boleh filter lagu yang korang save mengikut mood dan genre, so mudah untuk cari lagu yang korang nak dengar nanti. Bukan setakat lagu je, Spotify turut ada podcast dan juga kandungan video. Contoh kalau sesiapa yang minat podcast, korang akan boleh tengok podcast dekat Spotify sambil ada juga video podcast tersebut. Untuk pakej langganan dia pula terdapat 5 plan iaitu plan Premium Mini, Premium Individual, Premium Duo, Premium Family dan plan untuk student. Yang kedua, Apple Music. Kalau korang pengguna iPhone dan juga produk Apple yang lain, memang patutlah korang consider untuk guna Apple Music. Of course, Apple Music ni dah disepadukan dengan sempurna dengan hardware dan juga software Apple dan boleh juga berfungsi dengan iTunes library korang sendiri yang korang ada save lagu sendiri dekat iTunes korang tu. Apple Music pun ada banyak juga pilihan kandungan dengan lebih 90 juta lagu yang boleh di-stream secara on demand. Bukan tu je, Apple Music ada juga menawarkan stesen radio Apple Music One dan beberapa lagu eksklusif dia yang tersendiri. Apa yang best dekat Apple Music ni? Dia menyediakan pilihan audio lossless dan spatial dari Dolby Atmos sejak bulan Jun 2021. Tapi kalau nak guna Apple Music ni memang kena bayarlah sebab bukan macam Spotify yang ada plan percuma dengan iklan. Akhir sekali, platform YouTube Music. Kalau korang familiar dengan ekosistem produk Google, korang sesuai sangat untuk guna YouTube Music. Maksudnya, kalau korang guna telefon Android dan nak gunakan music streaming yang boleh integrate dengan Google Assistant, then YouTube Music lah jawapan dia. YouTube Music pun turut tersedia pada iOS dan juga web browser, so memang boleh diakses dekat mana-mana sahaja. Selain daripada tu, YouTube Music turut menawarkan playlist berdasarkan location dan boleh juga cari lagu berdasarkan lirik. Tak payah jenuh lah kan kalau tak tahu tajuk lagu, korang boleh search je ikut lirik dalam kepala korang tu. Dan kalau korang subscribe YouTube Music, korang boleh dengar secara offline dan juga sewaktu screen phone korang tu dimatikan. Yang mana feature ni tak disokong oleh aplikasi YouTube melainkan korang bayar secara bulanan. Sama macam Spotify, YouTube Music pun boleh digunakan secara percuma tapi ada iklan. Kalau korang pun suka tengok video dekat YouTube, baik korang subscribe terus YouTube Premium so boleh enjoy dengar lagu dan juga tengok video dekat YouTube tanpa iklan. Itulah dia sedikit sebanyak tentang perbezaan antara 3 platform muzik yang paling terkenal di Malaysia ni. Semuanya berbeza mengikut kesesuaian dan juga preference korang sendirilah. Ikut korang mana korang nak guna. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe channel Wiser. Kita jumpa di video akan datang. InsyaAllah. Bye.